Kabupaten Tabalong di acara Festival Budaya menyediakan penganan khas daerah seperti paliat dan bingka kacung yang diberikan gratis pada pengunjung stand. Selama 3 hari penyelenggaraan acara, penganan paliat dan bingka kacung selalu habis diburu pengunjung yang umumnya bukan masyarakat Tabalong. Gangan paliat sudah populer di kalangan masyarakat Tabalong karena rasanya yang lezat dan gurih, serta berbahan baku penganan lokal yang mudah didapat masyarakat. Salah seorang pengunjung stand Tabalong, Samsu Rizali, menuturkan, apabila ke Tabalong, ia pasti menyempatkan diri untuk menyantap paliat. Dikarenakan menurutnya paliat sulit ditemui di daerah lain. Kalau ada apa? Paliat makan nasi paliat belum berarti belum Tanjung baru. Nah, jadi kalau ke Tanjung pasti anginya ini pasti ke makanan paliat itu. Gitu. Terus tadi kita makan ini bingka, wah lezat, mantap. Senada dengan Samsu, Dahlia mengatakan selalu menanti kesempatan untuk bisa menyantap paliat karena ia menilai penganan paliat memiliki rasa yang enak dan unik. Selalu kangen dengan masakan dari Tabalong. Pas kebetulan tadi lewat Budaya Khas Tabalong menyediakan kuliner yang memang saya suka. Apa itu? Saya suka tadi paliat. Ini gayanya gendut. Kenapa jadi suka paliat? Sudah pernah nyoba? Saya unik, misalnya karena tadi ada masakan lain, itu tadi ada kue yang berbeda lah buat saya. Paliat sendiri memiliki ciri khas berwarna kuning, berkuah santan dan bumbu kunyit, dengan aroma lima kuit ditambah dengan ikan gabus, ikan baung, ataupun udang gala. Menyantap paliat akan lebih nikmat ditemani sambal dan lalapan daun singkong. Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan.